Ya ya semua, ya. Sekarang gua agak di belakang gua ini salah satu pasar tradisional terbesar di Solo yaitu Pasar Gede. Gua mau beli oleh-oleh apa? Ikutin terus ya. Siap. Gue lagi ada pasar nih sama ada tante gue. Halo. Tante ini apa sih tante? Ini namanya Pasar Gede. Ini namanya Wedang Set, Wedang Uwuh. Ini yang satu lagi namanya gula jahe. Ini juga enak loh. Ini harganya lebih murah meriah di sini. Iya, lebih murah daripada kita beli di toko yang besar. Nah, Pasar Gede ini sebenarnya terkenal sama Timlo. Timlonya dia ada di belakang sini. Di luar sini ke belakang sini ya. Nah, tapi kalau yang di sini khusus buat oleh-oleh atau makanan khas dari Solo. Mantap. Ya udah kita belanja-belanja lagi nanti gue sama-sama dia. Oke. Bye-bye. Nah, sekarang gue udah selesai belanja. Nih gue mau ke satu tempat lagi. Kita lihat aja nih tempat belanjanya kayak apa ya. Sekarang gue udah pindah tempat. Tadi kalau kita belanja kue-kue tradisional itu adanya di Pasar Gede. Ini sekarang ini kayak kue-kue lebih modern tapi juga ada tradisionalnya. Ini cukup terkenal di Solo, nama tokonya toko Orion. Jadi kalau lo mau nyari oleh-oleh, rekomendasi gue di Pasar Gede sama di toko Orion ini. Oke? Gue mau kemana-mana lagi nanti kita saksikan deh. Sekarang kita ke toko Orion dulu, oke? Beli oleh-oleh. Bye. Ya, di belakang gue ini adalah rumah makan Selat Solo terkenal di daerah Solo. Nah, kalau udah ada makanan berarti gue akan mulai namanya Lidah Berdansa. Makanya gak gue masukin di vlog hari ini. Vlog hari ini kita akhirin aja. Kalau lo tadi pengen tahu, itu tadi nama toko kuenya adalah Roti Mandarin. Roti Mandarin itu terkenal banget di daerah Solo. Itu dari tahun 1930 kalau gak salah. Itu arti dari Mandarin itu adalah seorang priai dan Orion itu adalah surya yang ada di planet ya. Jadi itu biasanya orang-orang kalau beli oleh-oleh di situ. Jadi kalau lo tanya bedanya apa sama Pasar Gede yang gue tunjukin ke kalian, bedanya cuma masalah kualitas aja sih. Dan pasti kalau di pasar lebih murah dibandingin di toko kan. Oke,
cukup aja vlog hari ini gue tutup. Nanti kita sambung lagi di Lidah Berdansa ya. Jangan lupa kalau lo suka video ini tolong di like dan bantu gue subscribe biar channel ini besar. Gue mau kemana lagi, pantau aja Instagram gue di expatchris. Oke, jangan lupa positif dan norak boleh, kampungan jangan. Bye.